Jadi yang basit yang Maha melapangkan, Allah boleh melapangkan rezeki seseorang yang telah disempitkan. Dialah yang melapangkan rezeki seseorang, melapangkan mengikut keperluan dan kesesuaian. Di sebalik kelapangan itu tersirat ujian daripada Allah. Ini ujian tu macam makanan tu kan, banyak makanan. Jadi hati-hati, dia juga ujian daripada Allah. Ujian, barangkali makanan tu kita perlu ambil sikit, bukan ambil semuanya. Sama juga kelapangan-kelapangan dari segi rezeki wang ringgit, rezeki kebahagiaan, anak-anak yang ramai. Allah bagi juga mungkin ujian kepada kita selain daripada amanah dan sebagainya. Maka setiap kelapangan itu harus diiringi dengan syukur. Jadi orang yang diberi kelapangan ni sebenarnya dia kena lagi banyak bangun malam. Dia kena lagi banyak menyatakan syukur kepada Allah di atas segala nikmat kurniaan kelapangan ini. Dan kemudian dengan syukur itu tadi, dia diiringi dengan menafkah sebahagian rezeki-rezeki yang Allah beri tadi. Kemudian terus dia mendekatkan diri dengan Allah. Okey, contoh dekat sini surah Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi kelabangan daripada Allah yang basit adalah ujian yang seringkali manusia tewas dengannya. Maka kalau dalam doa kita, kita nak minta kelabangan pun, tapi mintalah ya Allah kelabangan yang boleh membawaku untuk mendekatkan diri denganmu ya Allah. Janganlah ya Allah membiarkan hidupku dalam kelabangan, tetapi kelabangan itu mengheretku jauh daripadamu. Bimbang ya Allah dan ku terheret, terseret ke jalan nerakamu ya Allah, jalan kemurkaan. Jadi kita minta ya Allah yang pasti akan melapangkan hidup. Yang utama ialah melapangkan hidup di akhirat. Anak-anak dan harta kekayaan sering menghalang cinta hamba Allah, cinta hamba kepada Allah dan Rasul sehingga tidak mampu berjihad. Katakanlah, disebut dalam surah At-Taubah ayat 24, katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu kuatkan, kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi ini amaran keras daripada Allah yang cabar. Bila Allah beri lapang, bukan untuk kita menjadikan alasan-alasan, berbagai-bagai alasan untuk tidak berjihad di jalan Allah. Maka hati-hatilah dengan anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri. Jadi siapa yang datang sini dengan kekuatan, kekuatan sanggup meninggalkan anak yang dah nak bersalin, dia juga yang datang anak nak due. Jadi ongkor je lah, ongkor je, handphone tu standby je. Jadi kita terus, itulah tanda bahawa sanggup berjihad walau apa jua, kerana anak-anak ini adalah dikatakan oleh Allah sebagai sesuatu yang kehidupan dunia, tetapi perhiasan, perhiasan dunia. Maka yang kekal itu adalah kasih dan cinta Allah. Jadi kita minta untuk terus berada di atas kesopanan kepada Allah walau diberi kelapangan. Makna kata, dengan kelapangan bukan kita minta untuk disempitkan, tetapi dengan kelapangan ini ya Allah, supaya kelapangan ini membawaku dekat denganmu. Okey, ini dikongsikan dalam kitab Hikam, ada sedikit yang saya nak kongsi dekat sini, bahawa di sisi orang-orang yang mengenal Allah, yang nakkan cinta Allah, dia lebih meminta Allah untuk sentiasa dalam keadaan sempit. Sempit apa? Sempit hati. Okey, kejap kerana sukarnya menjaga kesopanan terhadap Allah ketika dilapangkan dunianya. Orang arif apabila diberikan nikmat kelapangan atau kegembiraan akan lebih terasa takut daripada apabila diberi nikmat yang merupakan kesempitan. Jadi bagi dia kesempitan dan ketakutan itu nikmat, kerana tidak dapat tegak di atas batas-batas kesopanan dalam keadaan kesenangan kecuali sedikit. Selalunya susah, memang susah. Susah untuk kita berada dalam kesopanan pada Allah bila kelapangan. Tadi sebab tu golongan-golongan arif dia meminta untuk sentiasa sempit.
Cara dia, dia memilih lah. Maknanya kalau dia perlu tidur hotel, dia pilih hotel yang paling low star, maknanya satu star atau tak ada star. Kalau dia perlu mengembara, naik kenderaan awam, dia akan cuba mencari kenderaan yang humble. Kalau perlu naik kapal terbang, dia tak pilih VIP-VIP seat. Dia pilih seat yang biasa untuk melatih dirinya supaya sentiasa dalam kesederhanaan. Kesempitan ni bukan maksud kita minta Allah bagi kita ni miskin, sakit-sakit tak berhenti. Makna kata kesempitan ini ialah kesederhanaan yang kita lalui supaya sentiasa kita dalam keadaan mengharap pada Allah. Bila kita pergi trip, contohnya makan kita ala kadar, kita tak mencari-cari satu menu ke satu menu untuk menjaga adab sopan kita dengan Allah. Apa jua ya Allah makanan yang kau beri, ya Razak, dan ku terima. Diceritakan sebuah kisah seorang wali, Ibrahim bin Adham. Dia adalah seorang sultan asalnya. Kemudian dia ditarik, seseorang yang ditarik oleh Allah. Maka dia tinggalkan kesultanan dia, dia tinggalkan dia punya istana. Dia pergi mengembara, mula-mula dia beruzlah, kemudian dia mengembara untuk menyampaikan ilmu. Maknanya menjadi pendakwah lah. Jadi pada satu kali tu, dia mengembara ke satu tempat ni. Dia sampai di situ dah malam. Bila dia sampai tu, dia tengok masjid terbuka, dia pun tidur kat dalam masjid. Dia sampai dekat masjid tu, pagi-pagi tu, masa dia tengah tidur, dia sedar-sedar dia kena sepak. Maknanya dia kena tolak dengan kaki. Dia kena sepak sampai dekat hujung tangga. Jadi tangga tu ada beberapa lapis tangga dekat luar masjid tu. Jadi dia ditolak satu persatu, dia jatuh. Masa last kali jatuh di tangga terakhir, dia kata, ya Allah, tak ada lagi ke anak tangga. Pelik kita dengar. Sebab ketika tu merasa nikmat, dipanggil nikmat yang muzil. Tak masuk lagi nama Allah yang muzil. Iaitu nikmat dihina, nikmat kesempitan tadi. Kalau kita rasa bahawa itu kesempitan dan kita tak nak, memang kita marahlah. Siapa pula sepak ni kan? Tapi kerana dia sentiasa dalam keadaan bersedia untuk menerima kesempitan daripada Allah. Orang-orang yang takut hatinya ini, takut melanggar adab sopan pada Allah, jadi dengan jatuh tadi, dia merasakan itu adalah nikmat daripada Allah. Kesempitan, dia panggil khas dan rojak. Kita selalu kan dalam perhubungan kita dengan Allah, adab kita dengan Allah, ada masa kita khas, ada masa kita rojak. Dia tak boleh rojak je. Rojak ni iaitu sentiasa bersangka baik je. Tak apa, kita kena bersangka baik dengan Allah. Kita kadang-kadang setengah, Allah dah sebut dah neraka tu wujud. Ancaman daripada Allah, kena hati-hati. Dalam solat tu tak boleh lalai. Nanti neraka will. Itu antara tanda-tanda Allah nak kita takut. Tanda-tanda Allah nak kita merasa cemas. Supaya kita menggandakan lagi ikhtiar kita untuk khusyuk dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama kita berharap kepada pertolongan Allah, yakin dengan kebaikan Allah yang baru. Dalam masa yang sama kita perlu sentiasa dalam keadaan cemas bahawa kita ini mungkin tersasar dan sebagainya. Adakah kita ini duduk dalam keredaan Allah ataupun telah terkeluar. Jadi sentiasa dia akan bertukar-tukar supaya kita sentiasa memohon pengampunan, penyucian hati daripada Allah. Bila dia sentiasa lapang je, kadang-kadang dia rasa tak perlu penyucian hati. Jadi inilah golongan arif dia nakkan supaya hatinya bersopan. Sebab kesopanan kepada Allah inilah yang akan membuahkan hati yang bersih, hati yang tenang. Dengan kesopanan kita kepada Allah, membuahkan amal ibadah yang santun. Solat kita santun, tak berani nak melewat-lewatkan solat. Zikir kita pun santun, tidak berani kita nak dalam zikir kita tu nak mencampur adukkan ataupun kita nak melengah-lengahkan. Dalam doa kita pun kita berdoa dengan santun. Jadi itulah kurniaan daripada Allah yang halim. Antara doa dia, menjaga kesempatan terhadap Allah ketika dilapangkan dunia. Jadi siapa yang digunakan kelapangan kat sini? Adakah yang sempit? Semua lapang kan? Kesempitan tu ada, tetapi lapang tu lebih banyak daripada sempit. Jadi Allahumma ya halim yang maha santun, gunakan ku kesantunan kepadamu dalam keadaan aku menerima nikmat kelapangan darimu.
dan kesedaran setiap kelapangan ini ada agendamu yang baik. Maka Engkau itulah agendamu yang baik buat aku melaksanakan tugas sebagai hadamu di dunia ini. Ya Hafiz yang maha yang melindung hati ini dari lalai mensyukuri nikmatmu yang pasti yang khabir yang rakib. Pandanglah kami, waspadakan kami dan awasi kami dari tipu daya nafsu dan syaitan. Supaya kelapangan itu tadi terus kita duduk dalam kesempatan menjadi hamba juga. Kerana kelapangan ataupun ria hati, dia berseronok, dia bersenang lena, dia membuka ruang untuk nafsu mengambil kesempatan. Sebab dengan kegembiraan itu, dia datang, dia membuka ruang untuk nafsu. Tetapi pada takut dan gerun itu, tidak ada kesempatan untuk nafsu mencelah. Masa diberi kesempatan, kita akan, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Ya Allah, aku ini dihina, ya Allah. Ya Allah, Kau bersihkanlah, ya Allah, namaku, ya Allah, ya Kudus, ya Jalil. Makin sempit makin doa, makin sempit makin doa. Di situlah datang Allah menutup, yang Kau tutup jalan-jalan untuk nafsu mencelah. Dia akan menangis dan sebagainya.